yang ada adalah saudaranya Abdi. Saudaranya Abdi ada di Birikananya, saudaranya ada Abdi ada di Mariso, saudaranya Abdi ada di Tamalate, saudaranya Abdi ada di Tamalanrea, saudaranya Abdi ada di Makassar, ada di Ujung Pandang, dan semuanya di sudut-sudut kota yang ada di kota Makassar ini. Kenapa harus saudara? Karena kita sejajar dan sederajat. Kita akan mengizinkan saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran pada malam hari ini. Walaupun acara ini diset tidak lebih dari 3 hari, tapi alhamdulillah antusiasme kita untuk saling bersilaturahmi memberikan sebuah harapan besar, terkhusus kepada saya secara pribadi, bahwa saya hari ini masih punya banyak sekali saudara yang ada di kota Makassar. Ini merupakan sebuah penghargaan yang sangat besar buat saya secara pribadi. Apa langkah kedepannya Pak untuk Papi untuk ke Walikota? Ya, tentu kita akan berkomunikasi. Ada berapa banyak suara Pak sehingga bisa mendapatkan kursi? Kalau tidak salah 10 kursi di DPR. Kursi. Maksimalnya berapa suara Pak untuk bisa mendapat 10 kursi di DPR? Mana suaranya, suara ini? Nggak tahu suaranya, tapi kan itu hitungan kursi di DPR. Oh. Jadi kalau ada 10 kursi di DPR, bisa. Sebenarnya mengusung satu pasangan calon. Apa tujuannya kembali masuk lagi untuk menjadikan calon wali kota? Ya, makanya saya bilang tadi, saya sampaikan waktu saya pidato, kita ingin sama-sama berkontestasi untuk membuat Makassar ini mungkin lebih baik daripada apa yang ada sekarang. Artinya, saya sangat berharap siapapun di kontestan ini, mereka hadir dengan pemikiran-pemikiran terbaik dan akan berbuat yang terbaik untuk Kota Makassar yang kita inginkan yang jauh. Jadi persiapan kedepannya ini seperti apa? Ya, persiapan kita tentu sama dengan yang sebelumnya, akan mulai kembali turun ke masyarakat untuk menyampaikan visi misi kita, untuk mengajak serta bagaimana supaya bukan cuma kami sebagai kandidat yang akan berjuang, tapi teman-teman yang ada di masyarakat juga harus memberikan support dalam proses perjuangan kami. Ya, saya Fajri Besar, Ketua MP di Kelurahan Bumi Jaya, mendukung penempatan menggunakan Rasudin, Pati, dan sebagainya Kota Makassar. Ewa kok, semoga Makassar lebih maju lagi dengan Pati Wali. Ahmad Tako. Di mana alamatnya, Pak? Jalan Raja Wali. Jalan Raja Wali. Jadi tim relawannya Abdi, Pak ya? Saya tim relawan dari Jogosari untuk Abdi ke depan. Apa harapannya untuk Abdi ke depannya, Pak? Ya, harapannya kan harus ke Wali Kota. Habib Allah.